Kabar terbaru dari penyerang andalan PSG, yaitu Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mencatatkan sejarah baru saat Paris Saint-Germain mengalahkan Nantes. Mbappe resmi jadi top skor sepanjang masa klub. Mbappe berusia 24 tahun melampaui rekor Cavani dalam pertandingan yang jauh lebih sedikit. Cavani membutuhkan 301 pertandingan untuk mencetak 200 gol, sedangkan Mbappe hanya membutuhkan 247 pertandingan untuk mencetak 201 gol. Hebatnya Mbappe menorehkan rekor itu ketika usianya masih 24 tahun. Mbappe bergabung dengan PSG pada 2017 dari AS Monaco ketika berusia 18 tahun. Mbappe sendiri dipasang sebagai starter bareng Lionel Messi di lini depan pada laga yang dimainkan di kandang PSG. Setelah laga berakhir, pemain PSG yaitu Kylian Mbappe mengangkat trofi yang diberikan klubnya setelah ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub dengan 201 gol. Gemuruh suara penonton dari tribun memberikan selamat kepada bintang sepak bola PSG yang telah meraih rekor untuk dirinya sendiri. Manajemen klub membentangkan spanduk besar berlogo klub di tengah lapangan sebagai panggung merayakan pencapaian sang pemain, kembang api dan kelab-kelab lampu merona di dalam stadion. Mbappe kemudian melakukan sesi foto seorang diri di tengah lapangan. Dia memamerkan kepada dunia bahwa telah berhasil mencetak sejarah bersama PSG. Namun untuk menjadi top skor sepanjang masa Liga Prancis, Mbappe masih jauh tertinggal oleh legenda sepak bola Prancis. Dia bernama Delio Onis dengan rekor 299 gol dalam 449 pertandingan selama 14 tahun di kasta tertinggi. Rekor yang diciptakan Mbappe membuat Lionel Messi melayangkan pujiannya. Lewat media sosial, Lionel Messi memberikan ucapan selamat. Messi mengucapkan selamat kepada Mbappe yang telah memecahkan rekor di PSG. Meski demikian, ada juga sebagian netizen yang mempertanyakan keputusan PSG merayakan rekor Mbappe. Mereka menilai sikap klub berlebihan, sebab beberapa saat lalu pada perayaan keberhasilan Lionel Messi seusai menjuarai Piala Dunia, pihak klub hanya memberikan perayaan kepada Messi saat sesi latihan saja. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar.